di kiri kehidupan Yesus Tuhan. Semoga Bapak Kapolres, semoga Bapak Heri, Bapak Sungguh tetap diridhoi oleh Tuhan. Apapun kedepan saat nanti, di langkah-langkah yang baik untuk mau dinyang-dinyang yang baik untuk karena Bapak, kami berdoa kepada Tuhan tetap dengankan apa urusan Bapak semuanya. Jadi kami tidak panjang untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Kapolres. Amin. Nama saya Nafrat Melau, alamat Desa Litung Nihuta, Kecamatan Kampur Nihuta, yang adanya anak kami korban laka lantas tabrak lari bulan-bulan kemarin, Pak. Kami mengucapkan kepada Bapak Kapolres dan unit laka lantas yang sigap membantu memberikan pelayanan bagi kami masyarakat kejadian tengah malam, tapi kesigapan dari unit laka lantas yang memberikan kebahagiaan bagi kami, yang memberikan solusi bagi kami apapun yang terjadi kepada kami. Waktu datang bapak-bapak dari laka lantas yang memberikan support kepada kami yang terus nangis sesudah sadar dari tabrak kemarin, yang nangis seperti yang dibilang Bapak Opo Sungguh, yang telah dia bercita-cita jadi, kalau enggak jadi tentara, jadi polisi, itu jadi keluhannya. Tapi apa rencana kami dan rencana anak kami? Rencana Tuhan yang paling terbaik dari kami semua, terutama dari Desa Litung dan mewakili Kabupaten Samosir yang ada korban laka lantas dan disabilitas. Kami mengucapkan kepada Bapak dan Ibu dan jajaran Polres Samosir Pangururan, terutama unit laka lantas yang memberikan pelayanan bagi kami masyarakat Samosir dan seluruh rekan-rekan Polres Samosir. Itulah yang dulu bisa kami ucapkan. Mengucapkan terima kasih. Horas, horas, horas. Izin undang untuk korban laka lantas, ada yang di sini ketepatan orang tuanya, yang anaknya meninggal dunia, ketepatan anaknya sekolah yang bercita-cita ingin jadi polisi. Namun semuanya sudah garis tangan, sudah dibuat Tuhan yang lebih indah lagi. Namun beliau datang kemari karena merasa pelayanan kita selama kecelakaan sampai menembus seluruh
administrasi sampai ke Jasa Harja, mereka merasa terlayani, mereka datang untuk berterima kasih. Kemudian di sini juga ada korban luka-luka ringan kemarin pendan, ada 3 orang juga merasa puas atas pelayanan kepolisian yang respon kita langsung ke TKP dan ke rumah sakit, sehingga mereka bisa berobat di rumah sakit dengan bantuan polisi dan Jasa Harja. Kemudian ada kaum disabilitas sekitar 10 orang dan kurang lebih, dan begitu kita beritahu semalam dan mereka antusias dan ingin bertemu dengan Bapak Kapolres atas dan ingin dijamu oleh Bapak Kapolres, hingga makanya komandan saya pun terkejut dengan kehadiran mereka banyak seperti ini. Puji Tuhan, mereka pun walaupun hujan ditempuh kemarin, dan ada juga di sini komandan yang orang tidak mampu, dia hidup sendiri namun ada cacatnya, tidak bisa bekerja, namun setelah kita sampaikan mereka juga mau datang kemarin. Yang saya sayangi dan saya kasihi, Bapak Ibu yang telah hadir, anak-anak, saudara saya di tempat ini, puji Tuhan saya bersuka cita karena melihat dan bisa bersama-sama dengan Amang Inang, juga adik saya di tempat ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin maksud kami untuk mengundang dari Amang Inang serta adik semua di sini adalah kami ingin mengasihi Bapak Ibu dengan segala keberadaan yang ada, Amang Inang dengan segala keberadaan ada yang dan adik-adik juga. Saya tidak mau panjang lebar, tapi dalam hidup ini kita harus tetap bersuka cita apapun keberadaan kita, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu kita harus bersuka cita. Karena sukacita itu, hati yang gembira itu obat buat kita. Di masa pandemi ini, tetap jaga protokol kesehatan. Semua harus dalam keadaan sehat. Jangan lupa pakai masker, terus melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Terima kasih. Karena sekarang ini, kita semuanya harus divaksin supaya tidak menyebar virus COVID-19. Walaupun saat ini sudah mulai berkurang, Amang Inang, tapi kita harus menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan dengan memakai masker. Kemudian kita juga cuci tangan, ataupun kalau memang pagi hari itu ada panas matahari, disarankan dokter mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi itu bagus berjemur. Mungkin sambil bekerja kita mengulang itu. Sinar ultraviolet mengandung vitamin D dan E katanya. Jadi itu saja Amang Inang. Kami berharap semoga adik Pak Malau tetap semangat ya, dan bisa tetap berjalan normal. Kau tutup pipinya. Amin. Ada pengharapan, ada kekuatan. Ini nggak boleh dipatokkan, harus dilepas. Ntar lagi lari ya. Oke, semangat ya, Terima kasih.
jadi nggak berangkat. Gitu. Gak apa-apa, tetap selamat, katolisnya Tuhan ya. Yeah.